Halo, jumpa lagi di channel saya, Brush Cutter. Sore hari ini saya mau nembang pohon ya, nembang pohon gulma karena mesin rumput sudah tidak bisa ya untuk mengatasinya. Jadi saya menggunakan parang pendek. Nah, ini dia parang saya pendek ya. Ini seperti ini, agak berat dan lumayan tajam ya. Nah, ini sering saya asah, jadi saya akan gunakan ini untuk menebang pohon gulma ya. Nah, sebenarnya pohon itu sudah pernah saya tebang sekitar setahun setengah lalu, tapi dia kembali tumbuh ya, cepat sekali pertumbuhannya. Ya guys, ikuti saya. Lumayan besar ya pohonnya. Nah, itu. Ini sudah pernah saya potong, jadi ya tumbuh lagi ya. 1, 2, 3, 4, ada 4. Ya, kita mau coba hajar ya. Sudah tumbang ya. Satu. Kita lanjut lagi.
Tinggal satu ya. Oh. Salah arah, salah arah guys. Itu dia, aduh, maksud saya tadi dia tumbangnya ke sana tapi malah ke sana ya. Aduh, kok bisa ya, ini berbahaya nih. Untung aja ada ini ya, ada pohon yang nahan. Kalau enggak, saya bisa kena ya. Saya kabur cepat. Nah itu barang saya tinggalin aja tadi ya. Saya kabur. Tak disangka dia salah arah ya. Aduh. Oh, kesana ya. Dalam tumbang. Saya mau tumbangin dulu ya.
Ya, ini kayunya sudah saya potong ya, 4 buah. Ini sama yang ini ya, tinggal ngerapiin aja. Daun-daunnya mesti saya letakkan di sekitar pohon-pohon mangga atau pohon-pohon buah ya. Berat juga ya. Ya guys, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika suka, jangan lupa klik like atau komen dan subscribe di channel ini. See you.